Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-20, kali ini ada Ankara Gücü melawan Kasımpaşa. Ya, tim tamu Kasımpaşa unggul terlebih dahulu melalui Akara pada menit ke-35. Akara berhasil meresahkan gol ke gawang Ankara Gücü dan membawa Kasımpaşa unggul 0-1. Ya, pada menit ke-45, Mujakik berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Erbajik berhasil membawa Ankara Gücü unggul 2-1. Bajik berhasil meresahkan gol ke gawang Kasımpaşa pada menit ke-64. Pada menit ke-83, Pedrinho berhasil memperbesar keunggulan Ankara Gücü menjadi 3-1. Ya, dengan kemenangan ini, maka Ankara Gücü berhasil mengamankan 3 poin, yaitu berada di peringkat ke-11 dengan perolehan 24 poin, di mana dari 20 kali bertanding, 5 kali menang, 9 kali seri, dan 6 kali kalah. Sementara Kasımpaşa berada di peringkat ke-9 klasemen dengan perolehan 26 poin, dari 20 kali bertanding, 7 kali menang, 5 kali seri, dan 8 kali kalah.